3, Ibu Ida Hasibuan. Borhas, Boru Hasibuan. Ustadz, bagaimana caranya menebus sumpah yang sudah terlanjur kita ucapkan? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu. Nah, ini dia. Fakaffaratuhu, cara menebus sumpah. It'amu asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasata ayyam. Pertama, kasih makan 10 orang miskin. Kedua, kasih makan 10 pakaian orang miskin. Ketiga, bebaskan budak hamba sahaya. Tiga-tiganya itu gimana Pak Ustaz? Bukan au di sini, au atau bukan wa. 10 makan fakir miskin nih, makan pagi berapa standar harga lontong internasional sekarang? 15.000. Nah? 15.000. Makan siang? 10. 20. Ramas itu ya. Makan malam 20. Makan malam pakai kopi susu 25 lah. Ah, 25. Berarti 60. 60.000 sehari kali 10. 600.000. Pakaian. Ah, ini mahal nih. Sepatu 2,5 juta. Sepatu 500.000. Celana 200. Baju 200. Tak kan tak pakai celana dalam. Pakai dalam 100. 500 ya, 1 juta kali 10, 10 juta. Membebaskan hamba sahaya. Hamba sahaya tak ada lagi sekarang. Tak ada lagi. Ah, Bapak melanggar sumpah, Ibu. Iya, pilih mana, Bu? Pilih 600.000 apa 10 juta? Cepat kurang cepat. Yang atas aja deh, Bos. Aduh, Pak Ustaz, saya 600.000 pun tak ada sejak corona ini, susah udah. Beli masker aja pun, masker-masker bekas. Masker second dari Singapura. Jadi 600 pun tak sanggup, tidak. Alternatif terakhir. Fasya musala sati ayam, puasa 3 ha. Jadi Ibu Ida Hasibuan, Ibu pilih lah nih, Bu. 600, 10 juta atau puasa 3 hari. Saya yakin dan percaya Ibu pasti puasa 3 hari. Tapi kalau Ibu mau, ini terserah. Makanya jangan percaya pada sumpah. Karena sumpah bisa ditebus. Jumpa saya lah bapak-bapak di Makkah. Bapak ini tua, bininya muda. Tentu kita tidak suzon, cuma curiga kan. Saya tak ada, saya tanya. Saya memang tahu. Tabiat saya tak ada, saya nanya-nanya. Cuma mungkin dia penasaran atau akhirnya dia cerita, Ustaz, waktu bini saya meninggal. Oh, baru kita tahu. Berarti ini yang kedua. Waktu ini saya meninggal, menangislah saya. Adinda, abang bersumpah enggak akan nikah lagi. Sumpah enggak akan nikah lagi. Sesudah itu, Pak? Sesudah sebulan, cantik semua perempuan nampak aku, Ustaz. Terus gimana, Pak? Puasa saya 3 hari. Gitu. Orang puasa.
Itu maka aku bilang sama ibu-ibu, kalau bersumpah bapak itu hati-hati ibu. Puasa dia 3 hari, selesai. Makanya saya lebih setuju jangan sumpah PNS, janji. Saya berjanji. Karena kalau saya bersumpah, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, dari Sampang sampai Merauke, diletakkan di suku Talang Mama, 2 hari minta pindah buat SK. Kau dulu kan sumpah jabatan, udah aku bayar puasa 3 hari. Nah, gigit jari. Kalaupun mau gigit jari orang begitu, kasihkan jari-jari sepeda. Makanya yang bagus itu janji. Saya berjanji. Karena kalau mengingkari janji berarti munafik, bukan munada. Munafik. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik letaknya kerak api neraka. Jadi janji lebih. Dan dalam Quran, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang menjaga janji. Jagalah janji, jangan kau ingkar.